Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my channel bersama dengan Cici Laila di sini. How are you guys? Semoga kalian baik-baik aja, sehat selalu, makin glowing, shining, splendid. Amin. Oke, jadi tadi aku mau mereview salah satu serum dari MS Glow. Ini dia, Lifting Glow Serum. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa bagi kalian buat klik tombol subscribe, like, comment, and share. Press the bell supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sarangi. So guys, jadi jujur sebelum aku menggunakan lifting glow serum ini, aku terlebih dahulu menggunakan acne serum karena kulit wajah aku yang berjerawat. Dan alhamdulillah sekarang jerawatnya udah benar-benar hilang. Aku juga udah konsultasi ke reseller resmi MS Glow dan mereka menyarankan aku buat pakai lifting glow serum ini. Jadi ini tuh adalah yang sesuai dengan keadaan kulit muka aku sekarang ya. Lifting Glow Serum. Lifting Glow Serum diperkaya dengan Liftonin Express, Liposome, Kojic Acid, Aloe Vera, Actosum Whitenol. Ini tuh memiliki banyak banget fungsi. Di antaranya yaitu untuk mengembalikan elastisitas kulit wajah. Jadi yang keriput-keriput gitu bisa kembali lagi elastis, bisa kenceng gitu guys. Yang kedua bisa mencerahkan, juga mengglowingkan kulit wajah. Yang ketiga bisa menutrisi kulit yang berjerawat ataupun yang bekas jerawat gitu. Dan juga untuk memperkecil pori-pori. Dan yang terakhir adalah sebagai antioksidan. Sebenarnya masih banyak ya manfaatnya, tapi itu di antaranya. Dan menurutku ini adalah kecil-kecil cabai rawit, cai. Jujur guys, aku udah pakai produk ini selama kurang lebih 2 bulanan, ya jalan 3 bulan. Dan ini benar-benar kerja banget di aku gitu. Saya kulit aku sekarang halus kayak bokong bayi. Ya nggak sehalus itu sih, tapi sekarang alhamdulillah udah halus. Oh iya, yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Jadi pastiin kalian konsultasi dulu ke reseller resmi ataupun ke klinik terdekat dari rumah kalian. Oke? Oke, guys, kita masuk ke harganya. Harganya sendiri ini tuh dibanderol dengan harga 150. Untuk ukuran serum menurutku itu nggak mahal, tapi juga nggak murah. Ya pas lah ya. Dan boxnya sendiri, kita masuk boxnya ya. Sorry, boxnya sendiri seperti ini. Enak banget ayu, kayak aku. Jadi kayak gini guys. Nah, simple banget. Ini ada manfaat dari lifting glow serum, cara pakai, ingredients, nomor BPOM, dan juga tempat produksi. Tanggal expirednya juga ada. Simple banget, ini untuk ukuran 15 mil. Kemudian kita buka ya guys. Kalau kita buka, kemasannya itu seperti ini. Nah, simple banget, tapi kelihatan elegan gitu, kayak silver gitu loh guys. Dan itu di atasnya tuh pump gini modelnya. Jadi nggak pakai tutup, jadi kita tinggal tekan aja, mempermudah. Ini juga lengkap tertera kayak di box tadi. Oke, untuk pemakaiannya sendiri, ini tuh dipakai setelah penggunaan toner ataupun setelah penggunaan DTE. Kalau aku pribadi ya guys, aku tuh setelah menggunakan moisturizer ataupun DTE itu tambahan sendiri dan dipakainya malam hari sebelum tidur. Oke, masuk ke teksturnya. Teksturnya sendiri seperti ini, kalian bisa lihat. Kental. Nah, namanya juga serum ya, kental kayak gini, putih. Sorry guys. Oke, setelah itu aku mau aplikasikan ke seluruh muka aku. Aku aplikasikan ya guys. Pastiin merata. Kayak gini. Simple banget kan penggunaan lifting glow serum ini. Tapi menurutku ya guys, untuk teksturnya sendiri tuh cepet banget keresep. Jadi kalau kalian pakai ke muka, kalian harus bener-bener segera gosok. Kalau enggak tuh bakalan buang-buang aja. Soalnya cepet banget resepnya. Yaitu antara kelebihan ataupun kekurangan. Kalau menurutku itu kekurangan ya. Soalnya kalau kita tinggal gini aja tuh udah langsung resep guys, buang-buang
serum. Dan saranku bagi kalian yang pakai serum ini, kalian harus benar-benar rutin setiap hari untuk hasil yang maksimal. Dan pokoknya jangan lupa konsultasi dulu ke klinik ataupun reseller resmi MS Glow. Gitu ya guys. Dan jangan khawatir, Lifting Glow Serum ini sudah aman dan juga ber-BPOM. Kalau kalian ingin kulit kalian sehalus orang Korea, kalian bisa pakai Lifting Glow Serum. Oke guys, so mungkin cukup sampai di sini dulu videoku kali ini. Dan kalau misalnya videoku bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu. Nah, aku perlu tegasin, ini bukan endorse, tapi kalau aku mau di-endorse juga nggak apa-apa. Yang pasti produk ini sudah aman dan ber-BPOM. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.